Pemirsa, pameran wisata tahunan Deep and Extreme Indonesia kembali digelar pada tanggal 30 Maret hingga 2 April 2017 di Jakarta Convention Center JCC. Deep and Extreme Indonesia 2017 ini merupakan acara ke-11 kalinya, digelar setelah hadir pertama kali pada tahun 2006. Deep and Extreme Indonesia tahun ini diikuti lebih dari 100 eksibitor yang bergerak di bidang jasa wisata diving dan perlengkapan alat diving. Dalam pameran ini juga beberapa dinas pariwisata kota, kabupaten pun ikut ambil untuk menawarkan potensi wisata daerahnya. Di antaranya Provinsi Gorontalo, Pulau Togea, Wakatobi, hingga Raja Ampat Papua. Provinsi Gorontalo sendiri sudah 3 kali dalam tahun ini mengikuti pameran pariwisata. Desi Rahmayanti selaku Seksi Strategi Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo mengungkapkan kegiatan pameran ini merupakan ajang promosi pariwisata Gorontalo yang kekinian. Jadi dengan adanya pameran ini mereka langsung bisa menjual paket-paket wisata underwater. Kebetulan tahun ini juga kita Provinsi Gorontalo ada event maraton, jadi sekalian kita juga akan promosikan maraton ini di Deep Extreme ini. Harapan ke depan dengan adanya pameran seperti ini, Gorontalo bisa lebih dikenal, bisa mendatangkan banyak wisatawan mancanegara, kemudian juga dukungan pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dalam support anggaran, terutama dalam kelengkapan 3A-nya, amenities, accessibility, dan kemudian atraksinya lebih ditingkatkan. Di ajang ini juga dilakukan diskusi film layar lebar karya Lola Amaria tentang Labuhan Hati yang bergenre drama, yang dibintangi oleh Nadine Chandrawinata, Kiri Tandiono, Uli Triani, dan Ramon Yetungka. Pemirsa, Indonesia merupakan daerah yang sangat luas, terdiri lebih dari 17.000 pulau dan tiap-tiap daerahnya memiliki potensi alam yang indah dan budaya yang unik. Keindahan alam dan budaya lokal merupakan potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan dikelola sebagai salah satu sumber daya ekonomi masyarakat setempat. Bagaimana dengan Gorontalo? Linggo, Ahmad Hudori, Vera Katili, Suara Jakarta.